Halo guys, balik lagi bersama gue di channel Revenge Eleven. Oke, di video kali ini seperti biasa guys ya, ini ada event, apa sih namanya, emote collection guys. Emote collection, emotenya banyak yang bilang, bang spin apa ini, dapetin ini FWC Tron apa, emote old guys, emote langka cuy. Tapi kayaknya gue gak berminat sih guys. Gue udah spin 3 kali doang, gak dapet apa-apa cuy. Gue gak berminat banget. Ini 79 kali spin ya, 1 kali spin spesial 79. 5 kali baru dapat salah satu dari ini guys. Itu kalau 5 kali pasti dapat satu. Tapi kalau hoki sekali buka langsung dapat, bisa juga. Kalau 5 kali itu juga sekitar 370 apa 380 ya. Mungkin bisa dapat yang ini 380 guys. Berarti paling enggak kalau emang hoki itu 380 udah dapat, kalau enggak 79 udah dapat, atau bisa jadi 1000 guys. Dan gua enggak bakal ambil itu cuy. Yang gua ambil cuma satu guys. Ada emote yang keren banget cuy yang bakal gua ambil guys, yaitu ini guys, top up emote anjay. Langsung kita pakai emote cobra cuy. Cobra guys. Kita bakal pakai di lihat di collection mana emotnya yang gratisan lebih baik. Anjay, chan yang gratisan. Ganti apa ya? Alok. Mana emotnya? Emotnya mana? Oh, ini nih. Oke. Keren juga guys. Keren guys tuh. I am the hurricane. Keren enggak? Keren lah, masa enggak anjay. Mendingan kayak gini emote cuy. Kita walaupun gratisan enggak apa-apa guys. Karena kalian juga harus berpikir kayak gini teman-teman ya. Kalau emote kayak gitu itu enggak bakal bisa kepake semua juga. Lu tuh lihat kayak gua nih. Gua mau pakai emote apa lagi? Udah ada ini. Ini aja udah penuh guys. Nanti kalau ada XM8, gue bingung nih mau lepas yang ini atau yang ini, atau yang ini gue lepas nih, bingung gue guys. Jadi nanti semuanya ini isinya evogan semua aja. Anjay, keren gak? Iya keren remote ini guys. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu guys untuk video gue hari ini. Ini semestinya gue videonya gak jelas sih guys, cuman gue pengen ngasih tau kalian kalau pakailah diamond kalian tuh seperlunya guys. Kalau emang penting baru kalian ambil, kalau gak penting jangan diambil, gitu aja teman-teman. Karena menurut gue emote yang kayak itu juga gak penting bagi gue guys, karena gak bakal gue pake. Contoh nih, ini ya contoh nih ya, gue ambil ini pas di apa, di event mystery shop, gak gue pake tuh, cuma ambil doang aja, gak gue pake guys. Tuh banyak emote-emote keren tapi gak bisa gue pake semua karena slotnya gak muat. Ini keren ya, keren kan, biasa aja guys. Ini keren ya, keren biasa aja. Kebiasa aja bagus, cuman gue nggak bisa pakai, nggak muat lagi, slot gue nggak muat lagi guys. Ya sama aja gue nggak ada, karena nggak muat. Hilang palanya juga. Oh hilang palanya guys. Nah jadi seperti lah teman-temannya, ambillah yang kalian butuhkan teman-teman. Contoh skin senjata boleh diambil, karena kenapa guys? Skin senjata bagus guys, membantu kalian itu guys untuk mengekill musuh gitu teman-temannya. Nambah rate of fire, damage segala macam itu penting guys. Gue minimal tuh satu ini ada skin senjata masing-masing. Jadi nggak polos amat. Ini masih polos guys. Ini dong. Yang penting jangan polos-polos amat gitu guys. Maksud gue teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu guys untuk video gue hari ini guys ya. Jangan lupa di klik tombol like, comment dan di subscribe guys. Oke guys, see you guys, bye-bye.